Halo Pak, jangan lupa subscribe-nya. Oke, selamat sore. Kita kali ini mendapatkan TV Samsung LED 22 dengan nomor seri UA22E S5000. Kerusakannya ialah channel baru-baru sendiri ya. Kemarin saya dipanggil kemarin, saya kira itu sensornya yang rusak, ternyata bukan. Coba kita lihat ya kerusakannya gimana ya. Ya, TV nyala, indikator ketik-ketik menandakan channel berubah-ubah ya. Coba itu ya, channel berubah-ubah sendiri. Ini kata ketik-ketik. Saya kira kemarin itu adalah sensornya yang rusak. Coba kita lepas sensornya ya. Sensor kita lepas ya, ada ya. Terus ini, coba masih sama. Ya, masih sama ya tuh ya. Berubah-ubah sendiri channel. 50 sampai 51 56 58 ya. Ternyata kerusakan bukan di sensor. Coba kita cek tegangan. Ya, oke. Kali ini kita akan coba cek tegangannya ya. Normal dengan multi tester yang sangat hebat. Kita taruh di sini aja ya. Taruh di sini, di mana? Di sini aja ya. Coba kita cek tegangan. Ini indikator kedip-kedip ya masih ya deh. Normal. Nah, di sini ada tegangan berdenyut ini. Coba cek yang lainnya, 3,3. Ini ya, di harusnya ini 3, harus ini jangan 3,3, harusnya 1, berapa gitu. Oh, berdenyut ternyata lebih berani ya, terjadi ya. Oke, langsung aja ya. Kita kerusakan ini saya tadi bereksperimen sebenarnya, udah ya sebenarnya menggunakan, saya tadi iseng-iseng coba tegangan SCL kita suntik dengan sebuah baterai ya, sebuah baterai. Saya ada tegangan SCL kosong, saya suntik dengan baterai. Ternyata tadi udah saya coba berhasil ya. Coba ini, coba lagi. Ini baterai min di ground. Ini yang disuntik ke sini, yang satunya lagi. Wah, lepas. Yang plus suntik ke sini coba. Nah, tuh ya, berkedipnya berhenti ya. Coba kita solder aja, kita lihat coba apakah channelnya masih berubah-ubah apa sembuh. Ya, seperti ini ya. Coba kita lihat ya, balik. Oke. Oke,
capek ini hasilnya tadi setelah saya suntik pakai tegangan baterai ya. Ini udah tidak berbau lagi nih. Ya, normal ya. Normal. Udah tidak berbeda-beda sendiri. Jantung sudah tidak berbau sendiri, sudah sembuh ya. Ini saya suntik pakai baterai 3,3 volt. Nih. Ya, sudah tidak berbau sendiri. Ini baterainya. Ya, saya mau rapikan dulu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.